adalah saya kira masuk dalam program ketiga, yaitu pengembangan dari kampung perikanan. Yang salah satunya adalah program kampung perikanan untuk ikan lele. Ini bagus, ekor dan salmon. Nah ini harus kita bangun terus di pikiran teman-teman tadi kampanye makan ikan juga. Kemudian Nila Gurami juga mempunyai sama antioksidan. Nah ini yang belum dikampanyekan. Saya berharap kampanye-kampanye bahwa tidak lagi hanya kiloan. Kalau di kiloan nanti kita terjebak dengan pakan. Karena selalu konversinya 1 kilo pakan, 1 kilo ikan. Nah, Pak Ibrahim Salmakti, hadirin berbahagia. Tentunya hari ini bukan hanya sekedar launching. Jadi saya memang berharap seperti tadi teman-teman berbicara bahwa kesinambungan program ini harus memberikan manfaat dan juga efek domino yang akhirnya orang juga pengen melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena ada harapan, karena ada masa depan, karena ada keyakinan dalam diri seseorang atau diri kelompok ini bahwa ini adalah suatu program yang menjanjikan bagi mereka. Dan ketika itu tentunya berimplikasi atau berdampak pada kesejahteraan ke wilayah-wilayah yang memang kita akan kembangkan dari PPI-nya dari bulu-bulir ya sampai nanti off-taker untuk pemasaran. Oleh karena itu tentunya tadi Dr. Lili juga berbicara bahwa hari ini kita hadir di sini untuk kita memberikan semangat dan motivasi kepada kelompok-kelompok pembudidaya sebagai Kampung Lele Mutiara tahun 2021 dengan Desa Karat Lestari.